kalau pengalaman isi suara princess kayak Cinderella dan Rapunzel itu biasanya kita prosesnya casting dulu. Kita ada saingan misalnya 2-3 orang dipanggil, lalu kita isi suara sampel untuk beberapa kalimat. Setelah itu kita suaranya dikirim ke pihak Disney, lalu mereka pilih siapa suara yang mendekati karakter tersebut. Lalu kalau sudah ada kabar, biasanya sekitar 2-3 minggu setelah kita casting, dapat kabar kita diterima atau tidak, lalu kita akan mengerjakan proyek tersebut setelah ada kabar diterima. Nah, untuk take-nya sendiri, biasanya kalau untuk film lepas seperti itu kan sebutannya bukan serial ya. Bisa 1 jam sampai 1 jam setengah kita take. Ini yang paling seru ya, banyak serunya sih daripada gak serunya. Soalnya walaupun kita misalnya capek atau apa ya, kita kebanyakan ketawanya karena kita kumpul sama teman-teman nih. Setelah kita take, kita kerja, kita bisa makan siang bareng atau habis itu ketemu dubber yang lain ngobrol-ngobrol bareng gitu. Terus serunya adalah di mana kita mendapatkan tokoh favorit kita. Misalnya, ini ada film yang ini, terus tiba-tiba kita memang karakternya bisa banget nih gitu. Cuma kan tetap kita harus ada saingan yang lain ya yang untuk casting. Kayak rezeki-rezekian lah kayak gitu. Ketika kita dapat, alhamdulillah akhirnya kita bisa mendapatkan rezeki peran itu dan langsung biasanya sih kalau yang kita suka kita langsung all out, langsung mual, langsung gak mau jelek deh istilahnya gitu kan. Langsung dari segi kualitas suara, dari naskahnya kita baca dulu, kita berusaha untuk memerankan tokoh tersebut sebaik mungkin. Kalau tips dapat peran utama ya itu percaya diri ya. Kalau aku sih, tips mau coba kan jadi peran utama? Oh mau hasilnya itu entah gimana, mau aja dulu. Mau dulu terus jangan pernah kita puas diri. Aku selalu tuh tanya sama operator dan pengarah dialog, pas nih gimana nih? Udah oke belum? Mereka pasti kasih masukan. Kurang dalam nih, kurang kayak ini. Biarin aja kita dengerin terus kita coba lagi. Kalau awal pasti masih inilah ya, masih penyesuaian. Karena kan kalimatnya banyak, kita harus tetap stabil suaranya kan kalau untuk peran utama. Tapi lama-lama ya dengan pengalaman sih, dengan jam terbang biasanya itu akhirnya akan membuat kualitas kita baik.